Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Itrotul Fadilah dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan membahas mengenai sastra kontemporer yang berupa objeknya yakni film. Nah, film yang akan diambil yakni merupakan film yang berjudul Sastra. Sebelum kita memasuki objek mengenai film Sastrato, yuk kita membahas mengenai sastra kontemporer. Apa sih sastra kontemporer itu? Sastra kontemporer yakni sastra yang hidup di Indonesia pada masa kini, atau sastra yang hidup di Indonesia pada masa muktadir dan di pada zaman yang sama. Salah satu karya sastra kontemporer yakni berupa film. Nah, langsung saja nih, film itu apa sih? Film merupakan sarana yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan terdahulu, serta menyajikan cerita, peristiwa, musik, lawak, dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat. Film pendek Sang Ratu merupakan sebuah film pendek yang digarap oleh Dewan Kesenian Daerah atau DKD Jepara yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jepara. Film yang menggambarkan sosok Ratu Kalinyamat ini menjadi sebuah proyek dari Hari Jadi Kota Jepara. Film pendek tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube pada 9 April 2021. Ide gagasan yang muncul dari penyikapan teman-teman terhadap budaya yang ada di Jepara ini. Apa sih yang menjadi mitos atau legenda atau apa yang bisa menyatukan warga Jepara ini dalam konteks psikologi sosial, dalam konteks perekonomian, dalam konteks kultural, dan kita melihat jadikan satu momen itu mengambil sikap atau ketokohan dari seorang perempuan yang bernama Retno Kencono, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Ratu Kalinyamat. Nah, dalam konteks itu kemudian coba kita bersama-sama mengangkat bahwa dalam momen ini sikap dan penyikapan dari sebuah karya tersebut bisa memunculkan kembali proses-proses atau sebuah pemahaman memori-memori bersama untuk membentuk kekuatan dari orang-orang Jepara untuk mempelajari dan belajar tentang kondisi psikologis pada saat itu. Nah, intinya itu, dan kemudian bahwa karya ini dibentuk juga selain membedah bagaimana kepemimpinan atau karirnya, bagaimana penyikapan-penyikapan antara kondisi-kondisi saat itu, juga bagaimana dengan kondisi pandemi ini kita memberikan sebuah sampel atau contoh bahwa kita juga memiliki sebuah kekuatan untuk berkarya. Apapun bentuknya, apapun selain bentuk itu, apa yang akan dibawakan dalam karya itu juga saat ini kita tidak pernah terbatasi dengan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Pada tataran kondisi global atau kondisi kekinian, kita mengenal atau mengetahui bahwa saat ini dunia masuk di era digital. Dan kita memiliki kesempatan bagaimana seorang seniman itu bisa memanfaatkan kondisi teknologi atau kemajuan zaman yang ada di dunia saat ini. Kita dulu kesulitan bagaimana kita memproses untuk kemudian mengenalkan produk-produk karya itu ke khalayak internasional. Nah, sekarang kita memiliki